Saya Iris Rengganis, profesi saya adalah sebagai seorang dokter penyakit dalam, khususnya di bidang alergi imunologi, yang menjadi pintu pertama untuk pemeriksaan suatu penyakit yang kita sebut autoimun. Saya saat ini sebagai penyintas autoimun Sjögren's syndrome, dan saat ini saya sebagai ketua Dewan Pembina Marisa Cordoba Foundation, dan juga ketua pengurus besar Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Autoimun sebenarnya adalah suatu penyakit yang menyerang tubuh kita sendiri, di mana terjadi aktivitas daripada antibodi yang hiperaktif daripada biasanya. Harusnya antibodi itu adalah tujuannya untuk melindungi tubuh kita. Tetapi pada autoimun, tubuh kita tidak mengenal mana musuh, mana kawan. Sehingga antibodi yang dibentuk oleh tubuh itu hiperaktif dan menyerang ke tubuh kita sendiri. Tubuh yang diserang itu berbagai organ. Bisa ke kulit, ke mata, ke hidung, tenggorok, jantung, dan sebagainya. Sehingga penyakit autoimun seringkali kita sulit untuk awal mendiagnosanya. Karena gejalanya sangat-sangat umum. Biasanya terjadi lemas-lemas, dan orang mikir, ah karena saya capek, ini saya lemas. Sangat logik sekali. Kemudian mungkin juga karena terlalu stres. Jadi orang bilang, oh itu penyakit karena stres. Nah jadi banyak sekali pemikiran orang-orang mengenai penyakit autoimun. Dan akhir-akhir ini penyakit autoimun cenderung meningkat di dunia maupun di Indonesia. Sehingga tiap orang merasakan kalau ada capek-capek, jangan-jangan saya autoimun. Beberapa pasien yang datang ke saya, mereka sendiri mencurigai, menanyakan pada saya ada autoimun enggak? Loh, kenapa bertanya seperti itu? Teman saya ada yang lupus, teman saya ada yang Sjögren. Gejalanya kok mirip-mirip dengan saya? Nah, kemudian barulah kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Memang ada yang positif autoimun, tapi ada yang bukan. Karena itu di awal itu kita memang agak sulit untuk melihat apakah ini suatu penyakit autoimun atau bukan. Dulu penyakit autoimun dianggap sebagai keranjang sampah. Jadi nggak ada pemeriksaan-pemeriksaan, semua udah dilakukan yang umum, nggak ketemu penyakitnya, barulah dokter memikirkan autoimun. Tetapi berbeda dengan sekarang, autoimun orang udah menganggapnya suatu, wah jangan-jangan autoimun. Ada demam yang tidak beraturan, berkepanjangan, hilang, timbul. Tapi semua negatif, pemeriksaan tifus, pemeriksaan demam berdarah, semua negatif. Tapi ada lemes-lemes, jangan-jangan itu autoimun. Jadi kita memang beredukasi pada pasien itu harus lebih kasih waktu dibandingkan kalau dia tidak autoimun. Jadi saya sangat mengharapkan pada dokter-dokter yang lain juga memberi waktu kepada pasien yang autoimun. Supaya penyakit ini bisa sama-sama dikontrol dengan baik. Kita tahu penyakit autoimun itu sulit untuk disembuhkan. Ini merupakan suatu penyakit kronik yang akan diidap oleh seseorang untuk seumur hidupnya. Tetapi bisa dikontrol tanpa obat. Nah itulah yang kita harus edukasi terus-menerus. Dan tadi kita tahu bahwa ada 5 dasar hidup sehat itu harus dianut ya. Sampai semua diet makanan pun, jenis makanan apa yang boleh, yang tidak boleh, olahraga apa yang boleh dan tidak boleh, itu semuanya kita bisa dipelajari dalam edukasi tersebut. Faktor penyebab autoimun sampai hari ini kita belum ada jawabannya. Yang jelas kemungkinan ada faktor genetik, tetapi lingkungan juga mempengaruhi. Sebagian memang genetik, tapi sebagian juga karena didapat, karena adanya faktor lingkungan. Dan saat ini, teori-teori yang banyak dianut saat ini karena suatu infeksi. Bisa penyakit virus, bisa infeksi bakteri. Karena itu pada suatu penyakit autoimun, kita juga akan mencari apakah dia ada infeksi-infeksi yang virus ataupun bakteri itu harus kita pikirkan. Atau dulu-dulunya dia pernah terinfeksi suatu penyakit tertentu yang akan menyebabkan suatu hari menjadi satu autoimun. Jadi kita kalau mau secara gamblang, apakah sebabnya? Sebabnya kita belum tahu. Sebagian genetik, tetapi yang jelas lingkungan akan banyak mempengaruhi seperti infeksi virus maupun bakteri. Penyintas autoimun sayangnya di Indonesia kita belum ada data.
Tapi di Amerika Serikat, autoimun menduduki peringkat yang nomor 3 penyakit yang mematikan yang menyerang 50 juta penduduknya. Bayangkan, ya kita di sini nggak ada data, tetapi cenderung meningkat. Ini merupakan suatu hal tantangan untuk para dokter untuk melakukan penelitian apa namanya seberapa banyak penyakit autoimun yang ada di Indonesia dengan berbagai macam organ yang terkena. Kalau jenis itu banyak sekali, bisa sampai 157 jenis ya. Tetapi secara garis besar itu banyakkan lupus yang kita tahu. Dan memang autoimun itu kebanyakan menyerang wanita, jarang menyerang pria. Mungkin disebabkan karena ada hubungan dengan hormon estrogen. Itu banyak teori-teori yang memikirkan jangan-jangan hubungannya dengan estrogen. Karena kita melihat pada seseorang yang autoimun, pada saat dia hamil, autoimunnya biasanya menjadi lebih buruk. Karena itu kita harus mengontrol betul-betul orang yang autoimun akan hamil, itu sebelumnya itu harus dipersiapkan. Ya artinya obat-obatannya semua sudah minimal, sudah terkontrol, baru nanti ke dokter kebidanannya bilang, oh ini sudah bisa hamil. Ya jadi kerjasama dengan dokter kebidanan pada seseorang yang ingin hamil, pada orang autoimun, itu perlu sekali dilakukan di awal, rencana yang baik. Karena pengobatan itu kita tahu bahwa beberapa obat itu tidak boleh untuk janin. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal itu. Gejala umumnya itu apa, dok? Nah, gejala umum daripada penyakit autoimun itu ada 8 gejala umum ya. Misalnya kerontokan rambut yang berlebihan. Kalau rambut normal, memang kita keramas itu bisa rontok. Ya, tapi kalau yang berlebihan, kadang-kadang kita cuma megang begini saja, lepas. Kadang-kadang apa namanya bantal banyak yang udah rontok kalau kita bangun tidur. Jadi kerontokan rambut yang berlebihan. Nyeri sendi yang nggak jelas. Nanti tiba-tiba di kaki, di tangan, di bahu, seringkali pindah-pindah dan hilang timbul. Kadang nyeri sekali, minum obat anti nyeri, kok masih, ya kadang-kadang pakai obat gosok, oles, masih, tapi terus hilang tiba-tiba. Terus nanti nyeri lagi. Nah jadi nyeri sendi yang tidak khas betulnya ya. Ruam-ruam di kulit seringkali muncul dan kelelahan yang ekstrim. Yang biasanya kita mengerjakan suatu pekerjaan, dalam waktu 1 jam bisa banyak sekali, tapi saat ini kok lemes banget ya. Belum 1 jam kok udah capek. Nah itu kita harus memikirkan jangan-jangan ada autoimun. Jadi kelelahan yang ekstrim. Ya, kalau kita capek, ya, karena kerja ya memang capek, tetapi kelelahannya ekstrim. Kemudian demam yang cukup lama, yang seperti tadi saya sebutkan. Demam yang tidak jelas sebabnya. Penurunan berat badan, kadang-kadang nggak jelas ya. Kemudian sariawan di mulut yang berlangsung cukup lama, atau lebih dari 2 minggu. Nah itu harus kita pikirkan jangan-jangan ada autoimun. Kemudian mudah lupa, mesti hal-hal sederhana. Nah ini yang kadang-kadang orang mikir, ah, saya memang lupa, saya jadi pelupa. Tapi pelupanya berlebihan. Jadi kadang-kadang kita baru naruh sesuatu barang, nah di mana ya kita taruh? Atau barusan kita mau mengerjakan sesuatu, kita ke ruangan itu, kita mau ngapain sih ke ruangan ini ya? Ketemu orang, seringkali kita lupa namanya, padahal orang itu dekat dengan kita. Nah itu loss of memory, itu sering terjadi pada apa namanya orang-orang autoimun. Gejala-gejala itu akan muncul seperti itu. Nah, kita apa namanya untuk pola hidup sehat ya. Jadi untuk dengan mendampingi pasien, sekaligus saya tahu sendiri bahwa kondisi saya juga sebagai penyintas autoimun, itu berbagi dengan pasien itu merupakan hal yang luar biasa. Ya jadi artinya kita juga bisa berbagi kepada pasien pengalaman kita, tetapi dari pasien pun saya mendapat satu hal yang bisa memberi satu masukan untuk saya. Jadi dalam hal ini, kerjasama dengan pasien tidak hanya mengobati pasien, tetapi dengan saya mengobati pasien, saya mendapat banyak sekali pengalaman bagaimana kita bisa menenangkan pasien dalam hal autoimun. Umumnya orang yang tahu autoimun di awal itu sangat amat sedih dan nggak bisa menerima kenyataan. Kok saya autoimun? Kenapa saya? Memang autoimun bukan penyakit kanker, tetapi bisa juga mematikan. Nah, jadi autoimun itu kita harus ikhlas. Pertama kita ikhlas bahwa kita adalah penyintas seorang autoimun. Ikhlas kemudian kita jalani hidup sehat. Ya, kita jalani obat-obatan, diet makanan, dan juga hal-hal yang berhubungan yang lain. Ya, jadi banyak hal yang harus kita pelajari untuk autoimun itu. Tapi dengan adanya
saya merasa dengan adanya apa namanya Marissa Cordova Foundation ini beberapa waktu yang lalu melalui WhatsApp daripada apa handphone itu sangat amat memberi masukan kepada banyak orang dalam waktu sekaligus ya di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Jadi apa namanya kerjasama antara dokter dengan anggota-anggota dari foundation tersebut bisa bertukar pikiran. Pertanyaan-pertanyaan datang kepada saya itu pun akan membuat saya lebih lagi mempelajari penyakit autoimun. Dan juga banyak juga masukan yang saya tadi yang nggak tahu, tapi akhirnya saya juga bisa tahu. Jadi saling menambah kekayaan daripada pengetahuan untuk penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun makin dipelajari itu sebetulnya makin menarik buat kita untuk lebih apa ya, lebih meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya saya penyakit autoimun, saya juga sekarang lebih mengerti, oh harusnya begini, harusnya begitu. Itu lebih, dan kepada pasien pun kita lebih sabar untuk memberi penjelasan. Karena kita pun merasakan apa yang pasien rasakan, kita rasakan. Kadang-kadang waktu saya belum cerita kepada pasien, pasien suka nanya, kok dokter tahu sih gitu? Dalam hati saya, pertama, ya kan saya juga penyakit autoimun, akhirnya saya cerita, oh pantesan dok. Gitu. Jadi kita sama ya. Iya, kita sama, tapi kita saling meningkatkan semangat gitu supaya apa namanya kita bisa hidup sehat dan kita bisa lepas dari obat. Bisa lepas dari obat? Bisa kalau kita mau. Bisa lepas dari obat, tapi kita kontrol, kontrol lingkungan penting sekali. Nah, seperti itu.